Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali dengan Alam Desaku channel ya teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan ya, dimudahkan segala urusannya, diberi rezeki yang melimpah barokah, panjang umur, dan juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, semoga kalian semua tidak bosan-bosannya ya menyimak video dari Alam Desaku channel, sebuah channel yang menelusuri atau mengeksplor desa-desa yang ada di seputaran Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ya teman-teman. Kebetulan pada kesempatan kali ini kita sedang mengeksplor pedesaan di wilayah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Untuk kesempatan kali ini merupakan desa yang keenam ya yang kita eksplor di Kecamatan Cilongok. Lebih tepatnya yaitu Desa Pernasi di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Oke teman-teman, tadi saya mulai perjalanan dari ujung timur sebelah utara Desa Pernasidi ini ya teman-teman. Jadi sekarang itu saya berjalan menuju ke arah barat ini ya teman-teman. Kalau nggak salah mohon koreksinya, karena saya agak sedikit bingung di sini ya teman-teman. Semoga saja nanti tidak tersesat ya. Jadi Desa Pernasidi ini merupakan sebuah desa yang letaknya itu berbatasan langsung dengan Desa Cilongok ya teman-teman, yang kemarin kita eksplor. Jadi Desa Pernasidi ini juga merupakan sebuah desa yang menjadi pusat keramaian dari Kecamatan Cilongok itu sendiri ya teman-teman, karena letaknya itu berada di sebelah barat Desa Cilongok yang sudah kemarin kita eksplor. Tetapi untuk wilayahnya itu agak sedikit ke timur ya teman-teman. Jadi di sebelah utara Desa Cilongok ini juga masih seputaran Pernasidi, terus di sebelah barat juga wilayah Desa Pernasidi ini ya teman-teman. Jadi wilayahnya itu menyeberang dari utara jalan utama sampai ke sebelah selatan jalan utama di Kecamatan Cilongok ini ya teman-teman. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya mengeksplornya itu yang berada di sebelah utara jalan utama Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas ini ya teman-teman. Mungkin di lain kesempatan kita akan mengeksplor yang sebelah selatan. Jadi saya mulai perjalanan tadi dari ujung timur sebelah utara Desa Pernasidi ini, atau lebih tepatnya itu dari bagian dalam Desa Pernasidi ini ya teman-teman, karena lokasi atau daerahnya itu ada yang masih khas pedesaan dan juga ada yang sudah cukup ramai atau di pusat keramaian Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita menyusuri suasana pedesaan di Desa Pernasidi, Kecamatan Cilongok ini. Untuk kondisi jalan di sini sudah sangat bagus ya teman-teman. Sudah di aspal halus, sudah cukup lebar juga. Pokoknya teman-teman kalau melintas di desa ini sudah sangat nyaman ya teman-teman. Untuk rumah-rumah penduduk di sini juga sudah bagus-bagus ya teman-teman. Kita bisa melihatnya sendiri. Sudah bagus, sudah permanen. Terus
sudah lumayan padat juga ya teman-teman, karena lokasinya itu nggak jauh dari pusat keramaian yang berada di Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas ini ya. Oke teman-teman, semoga video ini bisa menjadi hiburan ya buat teman-teman semua, terutama mungkin buat teman-teman yang asli dari Desa Pernasiti ini, yang mungkin sekarang sedang berada di perantauan. Semoga dengan menyimak atau menonton video dari Alam Desaku channel ini bisa sedikit mengobati rasa rindu atau rasa kangen teman-teman semua terhadap kampung halaman tercinta ya teman-teman. Jadi seperti inilah kondisi terbaru Desa Pernasiti, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Mungkin banyak dari teman-teman yang sudah cukup lama nggak mudik atau nggak pulang ke kampung halaman. Semoga saja video ini bisa menjadi pelipur lara ya, atau setidaknya bisa menjadi hiburan ya buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, kita sebentar lagi akan sampai di jalan utama atau jalan nasional yang berada di Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas ini ya. Nanti di seputaran jalan nasional atau jalan utama kita ambil kanan ya, atau ke arah barat, karena kalau ke arah timur itu masuknya wilayah Desa Cilongok yang kemarin kita eksplor ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai ini di jalan utama. Kita berjalan ke arah barat ini ya teman-teman. Kita melewati kantor Kecamatan Cilongok yang berada di kiri jalan atau selatan jalan ya teman-teman, karena kita menuju ke arah barat. Untuk lalu lintas lumayan padat ya teman-teman, jadi kita harus selalu berhati-hati. Pelan-pelan saja ya teman-teman, kita menyusuri jalan utama di Desa Pernasiti, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Suasananya di sini cukup ramai ya teman-teman, tidak seperti di awal video tadi, karena di sini merupakan pusat keramaian dari Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas ini. Oke teman-teman, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya untuk eksplor kita di Desa Pernasiti, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman semua ya. Terima kasih, semoga bisa menghibur teman-teman semua. Kita lanjutkan di video desa yang selanjutnya teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.